Halo pemirsa semuanya, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di video kali ini sesuai judulnya. Saya akan ngebahas Scarlett body lotion yang paling wangi dan juga Scarlett shower scrub yang sangat harum baunya. Yang pertama itu shower scrubnya ini, Beb. Ini saya pemakaian ini sudah OTW botol kedua. Dari ciri khasnya dari si Scarlett itu ya, body shower-nya itu wangi, wangi banget. Yang pernah saya coba itu yang pertama itu warna ungu itu yang pomegranate itu. Itu juga harum seger, tetapi yang ini jauh lebih seger banget, Beb. Seger, aromanya wangi. Di dalamnya itu ya mengandung butiran-butiran scrub gitu ya, Beb. Itu yang akan membersihkan badan kita dan juga menghaluskan kulit kita loh, Beb. Ini aromanya yang saya rasakan ya, kalau memakai ini itu membuat suasana mandi itu, kegiatan mandi jadi lebih menyenangkan, dan aromanya ini menenangkan. Saya pakai ini terutama itu kalau lagi stres banget, Beb. Stres banget, penat banget gitu, boring, saya pakai ini. Dan aromanya itu ketika mandi itulah ya, itu membuat suasana hati itu jauh lebih tenang, harum baunya enak banget, bener parah. Sampai kalau udah keluar kamar mandi udah kayak satu isi rumah gitu, bahkan tetangga itu mencium aromanya itu. Jadi emang seger banget lah, Beb. Seger banget, hal membuat kulit halus, lembut gitu lah ya. Yang lain-lainnya itu nggak begitu sih. Walaupun semuanya sih sama, cuma beda di warna dan aroma doang. Tetapi karena saya sukanya yang seger dan harum, makanya menurut saya ini yang paling, aduh, membuat saya tuh jatuh cinta banget sama Scarlett gitu. Scarlett pokoknya dari body wash dan body lotionnya itu wanginya itu jangan membuat bikin orang itu jatuh cintanya. Salam hormat saya deh buat mereka yang udah bikin ini, yang udah bikin scrub yang begitu aromanya menawan, harum sekali gitulah ya. Terutama kalian kalau memang lagi stres, lagi bunek, lagi boring gitulah ya, lagi males mandi gitulah ya, cobalah pakai yang ini, Beb. Ini saya kegiatan mandi itu akan terasa lebih menyenangkan dan juga jadi rajin mandi gitu loh. Saya gitu, kebiasaan saya itu emang nggak suka pakai sabun cair yang biasa gitu loh, Beb. Untuk pertama, pada pemakaian pertama saya pakai sabun batangan dulu. Saya pakai baru pakai ini. Jadi ini untuk bagian paling terakhir sebelum mengakhiri kegiatan mandi. Tapi yang pertama saya pakai sabun batangan dulu karena memang saya nggak bisa pakai sabun biasa. Jadi harus pakai sabun batangan. Kemudian setelah itu yang terakhir saya pakai ini. Jadi kalau mandi seperti biasa, agak lama juga sih, Beb, biarkan si scrub ini meresap ke dalam kulit kita. Terus baru dibilas, dan itu harumannya, wanginya sampai ke luar rumah. Itu kita belum keluar kamar mandi, itu di luar tuh udah kecium aromanya, saking wanginya gitu. Produk kedua yaitu Scarlett body lotion romansa brightening gitu lah ya. Saya pakai ini baru pertama kali sih, tapi belum habis juga. Jadi dari sekian banyaknya produk Scarlett yang saya pernah cobain itu ada 3 macam sih. Pertama yang serumnya dulu itu pernah saya bikin, terus 2 kali kayaknya saya pernah nyoba serumnya 2 kali, lalu body ininya, sabunnya, showernya, kemudian ini yang lagi saya coba. Wanginya memang mewah banget, harum banget gitu loh ya. Terus dia memutihkannya itu instan loh, Beb. Dan kalau menurut saya ini body lotion dari si Scarlett ini itu jatuhnya itu seperti body parfum, jadi bukan cuma lotion. Karena kalau untuk ukuran lotion ini menurut saya, dan ini satu agak sedikit kekurangan lah ya, dia itu teksturnya itu kental banget, terus diratainnya ya agak-agak susah gitu. Jadi kalau agak sedikit menggumpal-gumpal gitu loh. Jadi memang teksturnya ini kan nggak begitu kayak lotion-lotion yang lain. Kalau lotion yang lain itu kan cair, agak sedikit cair gitu loh ya, mudah diresap gitu loh ya. Kalau ini menurut saya itu agak kental, jadi memang baurnya itu agak lama, Beb. Agak lama, harus dikosok-kosok gitu, kosok-kosok gitu. Dan yang pasti dia tuh meninggalkan kesan kayak putih-putihan gitu. Jadi saran saya, sebelum kalian memakai yang lotionnya ini dari Scarlett, adalah lebih banyak kalian memakai body oil dulu. Pakai yang ini dulu. Ya apapun sih, body oil boleh, minyak zaitun, minyak tenda, minyak apapun juga boleh, sebelum kalian memakai Scarlett yang lotion ini. Karena kalau langsung ini ya, itu agak lama meratakannya,
jadi ngebaunya itu agak susah banget loh. Tapi kalau kita dipakein sama oilnya dulu gitu lah ya, itu membuat si lotionnya itu lebih mudah diratakan ke seluruh kulit kita. Ini daya memutihkannya, mencerahkannya itu instan, cepet, langsung, seketika juga kelihatan putih, cerah gitu lah ya. Untuk wanginya kalian jangan tanya, jangan ragukan lagi, memang paling wangi di antara varian-varian yang lain gitu loh kan menurut saya. Jadi dari sekian banyak lotion yang saya pakai, yang saya coba, ya memang si Scarlett lotion inilah yang romansa itu yang menurut saya paling berkesan di hati, aromanya gitu loh ya. Meskipun memang agak sedikit di situ kekurangan sih ya, tapi kalau is okay buat kulit saya sih, fine-fine aja, membuat kulit jadi lebih cerah juga sih. Kemudian juga dia tuh wanginya yang paling bikin jatuh cinta juga saya sama si Scarlett ini, wanginya beb, wanginya itu jangan nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi kayak kita udah nggak perlu pakai parfum gitu loh. Suka pakai ini ya, jadi di leher juga dipakein, tangan, terus ke bagian sini, jadi kita udah sama aja kayak pakai parfum gitu loh. Jadi nggak usah pakai parfum pun itu nggak apa-apa beb, ini udah wangi karena emang wanginya aduh romansa banget, sesuai dengan namanya ya, dia kan romansa, memutihkan, romansa, memutihkan, mencerahkan instan. Bahkan kulit kalian yang belang-belang pun insya Allah itu bisa diatasi pakai ini, bisa ditutup pakai ini, jadinya lebih enggak kelihatan belangnya gitu loh. Cuma itu tadi beb, dia akan bintik-bintik keputihan, apa sih namanya sih, ya punya kayak gitulah. Jadi kalau sudah agak mengering gitulah ya lotionnya ini membuat kulit kita tuh kayak agak putih-putihnya gitu. Tapi is okay kalau menurut saya sih, selama itu nggak mengganggu kita ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita dapat aromanya, melembabkannya juga ya lumayan lah, nggak begitu. Kalau di kulit saya, karena kan saya pakaiin yang oilnya dulu, jadi yang meresapnya dan melembabnya kan dapat dua-duanya. Tetapi kalau cuma dipakai ini toh ya tanpa oil, ya kalau di saya tuh kurang lembab. Apakah memang kulit saya yang terlalu kering gimana, apa karena memang ini lotionnya yang memang kental, jadi kalau di kulit saya efek lembabnya kurang kalau nggak ditambahin sama oil gitu loh. Tapi kalau buat yang kalian kan banyak sekali reviewnya ya, ada yang merasa cocok sekali, ada yang merasa nggak ngaruh apa-apa, ya itu opini mereka ya. Kalau opini saya sih sejauh ini, sejauh saya memakai ini yang belum banyak itu, masih boleh lah ya, bisa diterima di kulit saya gitu loh, walaupun dengan harus dioles pakai oil dulu. Semoga buat kalian nggak sampai segitunya ya, jadi mudah-mudahan cocok gitu loh. Jadi kalau mau ngejobain, cobainlah yang ini. Kalau untuk aroma jangan ditanyakan lagi, juaranya Scarlett body lotion ya ini gitu loh. Demikian saja dulu videonya beb, semoga yang sederhana dan singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya, wassalamualaikum.